Festival Budaya Putrajaya 2024 capai matlamat mempromosi keunikan seni budaya dan warisan negara. Ia langkah tepat memandangkan Malaysia akan jadi tuan rumah ASEAN 2025 diikuti penganjuran Tahun Melawat Malaysia 2026. Kita continue dengan hasrat Perdana Menteri untuk menjadikan ia sebagai acara tahunan, sebagai mempersembahkan warisan budaya kita, dan saya yakin insyaAllah dengan prestasi yang sebegini nanti pada kepengerusian ASEAN, saya rasa kita boleh bawa juga perkara ini dan seterusnya ke tahun 2026, visit dia Malaysia insyaAllah. Tahun hadapan adalah cukup penting bagi kementerian kita untuk memposisikan Malaysia sebagai destinasi utama, kalau boleh bukan setakat di ASEAN tetapi di Asia, sempena dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Itu sebabnya pelbagai program akan direncanakan. Festival Budaya Putrajaya 2024 berlangsung 3 hari mulai Jumaat lepas. Acara kemuncaknya Malam Gala Warna-Warni Madani berlangsung meriah malam tadi.